Oke, teman-teman, masih bersama Sultan Mursyid dari Pasar Sapi Epon Mulaan Jateng Pati, Jawa Tengah. Salam karib, salam satu hobi, salam setelur dan selawas. Oke, di depan saya ini sudah ada sapi-sapi bibitan betina. Seperti apakah untuk harga di hari ini di Pasar Sapi Pon Mulaan Jateng di tanggal 8 Januari 2020 atau di hari Rebu Pon. Kita lanjut aja. Oke, buat teman-teman, jangan lupa ya belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe gratis, subscribe tidak dipungut biaya. Dengan subscribe Anda ikut memajukan channel ini supaya channel ini bisa bermanfaat, bisa maju ke depannya semakin lebih baik dan semakin sukses selalu di dunia peternakan sapi. Oke, kita lanjut. Ini ada sapi bibitan betina. Ini dibantu dengan harga 7 juta rupiah. Berapa sih bos? Berapa bulan bos? Iki 4 bulan. 5 bulanan ya. Dan juga itu ada pekon. Nah, inilah kesibukan dari pasar sapi formulaan ini teman-teman. Kita cari yang ada pembelinya, yang ada penjualnya, dan ini juga ada sapi PU betina juga ini teman-teman. Ada sapi pekon, kita tanya ke orangnya. Berapa berapa pak bos? 8 juta. Ini dibanderol dengan harga 8 juta. Ada sapi pekon teman-teman. Ini sekitar usia 5 bulanan teman-teman. 8 juta mas? Ya. Sapinya. Itu 5. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya. Ini ada pekon sama peon. Regi pintenan pak ngeten iki. Iki 6 juta nih mas. 6 juta pekone sami. Ini harga 6 jutaan pak ya. Ya seperti ini kah sapinya teman-teman. Ini harga 6 jutaan teman-teman. Ini sekitar usia 3-4 bulanan. Dan juga ini ada PO lagi teman-teman. Kita coba lihat PO-nya seperti apa untuk harganya. Enak lebokno media masa piye. Regi pinteran, Pak. Harga berapaan, Pak? Regi pintenan ngeten iki. 5 ribuan. 5 jutaan ya. Pak. Ini usia pirang sasinan, Pak? 5. 5 usia sekitar 4 bulanan dan sampai 5 bulanan ini, guys. Harga 5 jutaan ada sapi PU. Ora sambo dudah ta wis roh dhewe. Jenenge apa Mas? Anu ini Mas. Sultan Mursyid. Sultan Mursyid ya. Ya. Sapi PO. Ini dibanderol dengan harga 5 juta ini teman-teman. Terus sampingnya ini kelihatannya ada si metal. Yang si metal. Regi pintarnya gini. Cukup banget ngetah, Pak. Mantap, Pak. Kerjaan kula. Kira sama lu emang ini. 9 lebih, Pak. Oh, ini dibanderol dengan harga 9 juta lebih. Ini ada bibitan betina si metal ini. Orang. Ini usia sekitar 6 bulanan. Ayo pitung ewu iki.
7 juta. Hanya 7 juta PO-nya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya. 7 juta sapi PO. Ya, ini mintanya 9 jutaan. Kita coba lihat dari belakang. Mbak, saran gue. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya. Masih bersama Sultan Mursyid dari Pasar Sapi Pon Pulau Anjaken di tanggal 8 Januari 2020 di hari Rabu Pon. Inilah Sultoni. Kita lanjut. Kita cari yang sebelah sini, masih di sapi bibitan ini, teman-teman. Ini ada bacon lagi. Bos, harga pirana nih bos ini, bos? Itu 5. 7.500.000. Ini ada si metal. Jos ini ki. Sing jos ini kok banjir-banjir Bang Soteng kok. Banjir sapa? Blonggong iki banjir. Blonggong ah. Ini 7.500. Ini usia sekitar batang bulanan nih bos ya. Sekitar 4 bulanan nih, teman-teman. Pintu luar, pintu luar. Yang ini 7 juta lebih yang ini. Ya ya. Jutaan lebih yang ini, teman-teman. Rego piro Pak itu Pak? PO ne. Golongnya 8 juta ya. Putih, PO. Putih. Berapa sih usianya Pak? Sekitar 6 bulan ya. Ini 8 juta. Usia 6 bulan ada. Iya. Kepala. Aku iki lho Kang enggak kian. Harus keliru kok. Ora metu. Kagok ora iki lho, iki lho barang iki lho. Barangnya seperti ini. Superan. Si metal. Betina. Bagian selatan di bawah ya. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya. Masih bersama Sultan Mursyid di sapi bibitan betina. Ini ada sapi PO, bacon, limusin dan si metal. Ini lengkap sekali ini, teman-teman. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya untuk mengikuti update video terbaru bersama Sultan Mursyid. Oke, kita lanjut ke sini. Ini ada sapi-sapi toro. Sayang tidak ada orangnya. Kita lanjut ke sebelah sini. Ini ada sapi bacon. Ini jantan nih ternyata. Ini ada si metal. Berapa berapa bos? 10.5 ya. Kurang sasi, Pak.
4-5 bulan ya, ini sekitar 10.500. Ini sekitar 45 ya, si metal. Ini sekitar 5 bulan ke atas ini. Ya, 5-7 bulan ini. Gua segitu duit. Gue yang gue kabur no. Pincang lah belum deh ya. Alah ya pincang ngicap. Oke teman-teman, demikianlah review kami dari Pasar Sapi Pon Mula Anjakan di tanggal 8 Januari di hari Rabu Pon. Semoga ini bisa bermanfaat untuk para pecinta sapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karet, salam satu hobi. Sukses selalu bersama Sultan Bursa.